Dan sebab itu, kita mesti skop tak ada rasuah tu kena beza yang orang yang buat kebajikan dengan yang betul-betul rasuah. Jadi kita kena kena sedar. Sama ada dia ahli politik, dia siapa, tak ada beza dalam Islam. Tuhan melaknat orang yang berisuah, menerima rasuah, yang memberi kemudahan rasuah. Itu ajaran yang terang dalam ajaran Islam.